Sekarang ini saya masih berada di tengah-tengah lokasi banjir yang hingga pukul 12 siang ini masih posisi air belum surut. Ini di perumahan Taman Nusa Raya, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Akibat debit air yang begitu deras dari malam hingga pagi, ini terlihat anak-anak nampak masih bermain di lokasi perumahan yang menenggelamkan hampir beberapa rumah sudah tenggelam, sekitar 7 rumah yang tenggelam 200 bahu. Sahabat Logas TV, bahwa ini merata di kota Serang. Pada debit air begitu keras. Suryadi melaporkan dari Kota Serang. Pagi ini air hujan menenggelam naik di daerah Kampung Beberan. Beberapa rumah tenggelam. Terlihat pondok pesantren pun tenggelam. Curah hujan begitu deras. Kampung Beberan, Kecamatan Taktakan, Kelurahan Drangong, Kota Serang, banjir. Air naik sekitar 3 meter. Jembatan tenggelam. Beberapa rumah, puluhan rumah daerah ini tenggelam.